Semalam kita orang berbuka puasa kat Maha Buffet dekat Mak Ab, sedang dewan dia teramat luas, meja berbanyak. Sangat sesuai datang sekeluarga atau satu ofis. Parking kat sini senang dan ada macam-macam aktiviti seperti PS4 game station, free bubble untuk lelaki dan inai untuk wanita, giant bouncing castle dan magic crown untuk kanak-kanak. Makanan panas light cooking yang paling famous kat sini seperti kambing grill, sotong bakar gergasi, nasi berani, ayam golek dan bihun sup utara memang ramai orang beratur, tapi serving sangat laju. Macam-macam street food viral di masak fresh-fresh dan panas-panas depan mata. Saya confirm korang tak pernah jumpa mana-mana buffet Ramadan lain yang menghidangkan Korean ramyun dan topoki, ayam gunting, churros pun ada macam-macam pilihan sos. Nachos kat sini padu, diorang tak kedeku langsung dengan sos special dan cheese. Kentang goreng pula korang boleh pilih dan picit sos mana yang korang minat. Stall street food Malaysia pun ada banyak pilihan. Kalau nak apam balik jagung, cakap je dengan abang. Cara penyediaan ketayap dan roti jala pun kali pertama saya tengok. Kalau saya tak datang Maha Buffet, mungkin saya takkan tahu roti jala dan ketayap bukan senang nak masak. Ini dah bukan buffet Ramadan, ini bazar Ramadan yang semua free refill. Pasta dan mac and cheese kat sini rasa dia macam makan dekat restoran. Untuk siapa yang tak boleh hidup tanpa nasi, sini ada banyak gila pilihan lauk kampung, especially asam pedas tetel dan daging masam lemak favourite saya. Counter dessert dan kids corner pun besar gila sampai dah tak tahu nak makan kuih mana satu. Rojak buah, ais krim, ais kacang, cornflakes, nugget, biskut semua ada. Air balan dia pun sangat pekat dan sedap. Surau yang bersih dan selesa pun disediakan. Harga cuma RM89.90 untuk dewasa, RM49.90 untuk kanak-kanak, OKU dan warga emas.